tumben ngajak jogging. Kan mageran biasanya. Hei, sekarang beda. Oh iya, aku mau lebih ke satu kamu. Cing-cing. Kenapa sih malamnya? Ini bukan Tamiya, ini 4-wheel drive. Tamiya sama 4-wheel drive beda. Tamiya itu nama merek, 4-wheel drive ini ya ini. Ini tuh namanya Tamiya. Mau kamu tanya kemana juga, orang bilang ini namanya Tamiya. Terus apa sekarang tujuan? Nah, gini. Aku kan pengen nostalgia, jadi kita berlari bersama Tamiya gitu. Kan apa? Di belakang. Gimana? Ikut gak? Gak, ini tau. Ntar bensinmu gak aku bayarin loh. Mau lari di mana? Lagi cetan sama Tia, tak? Iya, minta belikan baju katanya. Pucin terus. Kapan mau beli Tamiya? Katanya mau balapan sama punyaku. Gampang dah. Oh iya, lihat ini. Ada video bagus. Ya, video tag Tamiya di Jetos. Kapan lagi ke sana? Di Jetos, tepatnya di boleh. Jember ya. Pokoknya Jember. Kalau Jetos apa? Itu di Jember juga ada lagi. Jadi ternyata di Jetos itu ada lintasan. Umur depan mana? Tamiya. Oke, okay. Kebetulan gue bawa gitu. Jadi coba aja langsung. Ini mantap sekali. Panjang, guys. Wow. Gak kuat. Kalian bisa kesini adu ya sama teman-teman kalian gitu, Bu. Mantap. Pokok request banget. Kamu udah bilang sih kalau sirkuitnya lagi diperbaiki. Ya mana aku tahu, aku juga baru tahu. Sekarang kita ngapain? Nah, kalau main kayak kemarin, berlari bersama Tamiya di sini aja. Kayak kemarin? Lagi. Kan seru. Tuh gawat. Aku ada janji sama Safira Nia, bentar. Duluan ya. Siapa tuh? Enggak masuk itu, maksudku dia. Ya duluan ya. Maaf ya, aku lupa kalau hari ini ada janji. Kok kamu bisa lupa sih? Kamu sama Zikri ya? Iya. Emang kan lagi sibuk ngapain sih? Main Tamiya. Tamiya? Mobil-mobilan itu? Iya. Udah deh, mending kamu berhenti aja. Itu tuh mainan anak kecil. Ya gimana, aku cuma ikut-ikutan Zikri. Ya kan kamu bisa bilang sama Zikri untuk berhenti. Lagian masih banyak mobil lain. Nah, apa mau kamu serius gitu? Zik, bisa gak berhenti main Tamiya? Lah, kenapa? Ah, pasti karena Tia yang bilang. Enggak. Yalah, aku tahu kalian dari lama kok. Kamu kalau mesti punya hobi baru, pasti dilarang sama Tia. Hobiku? Ini hobimu ya? Aku tuh sebenarnya malu main beginian. Kalau kamu tetap mau main beginian, gak usah ngajak aku. Kalau mesti punya hobi baru, pasti dilarang. Hobiku? Ini hobimu ya? Aku tuh sebenarnya malu main beginian.
lagi jogging. Kenapa? Enggak. Kamu semenjak dengar sama Zikri jadi diem terus. Pasti gara-gara aku. Bukan salahmu. Enggak, ini salahku. Maafin aku, waktu itu aku emosi. Kayaknya kamu harus baikan deh sama Zikri. Kayaknya kamu benar. Soal Zikri, aku lihat di story. Dia ada di ghetto sekarang. Makasih ya, nanti aku kesana. Love you. Zik, aku minta maaf ya soal yang kemarin. Aku sampai emosi gitu. Padahal ini hobimu, tapi aku ngelarang-larang. Aku tahu sih kalau yang namanya hobi nggak terbatas umur. Tapi gimana ya, seru juga. Zik, jangan gitulah. Lah, kamu di sini. Ya, tapi beneran kan kamu gak marah? Enggak kok, santai, duduk aja. Duduk aja. Tapi ini kan kemarin kayaknya dia lambat. Mungkin aku harus ganti ini loh, ganti. Dia pernah jamu di kota. Ayo maju. Mobilku melaju cepat dengan membawa impianku. Semangatlah untuk melaju lebih cepat. Esok hari cerah menanti. Di saat rasa cemas datang dan melanda di hati, terbayang senyuman yang kurindukan.